sini kenalin satu-satu. Yeah. Ini lihat dong, enggak kulit bassnya. Wih, gila, macan yang berbulu. Ember, itu baru gitar, gimana yang lain? Sini. Kenalin satu-satu Excel. Nah, ini pemain bass. Di sini aja nih, biar. Coba Excel satu-satu jelasin nama kak Olga. Ini yang paling gendut, eye catching Audi. Audi. Ya, yang paling tinggi, TJ. Di vokalis. Yang paling gendut, paling tinggi. Yang paling gede, mana pengen lihat? Yang mana? Iya dong, kan yang gede. Iya. Iya dong. Ini ada Radit sama Yudis. Radit sama Yudit, oke. Okay. Ini kalian ini bergenre apa nih musiknya nih, Excel? Asik bahasanya. Bahasanya presenter kita udah high class loh. Presenter musik nih. Yeah. Bagaimana bergenre. Ini genrenya apa bro? Semuanya, bercanda kali bu. Ini hard pop. Apa? Hard pop. Namanya? Ada juga yang bilang unyu rock. Hard pop. Yeah. Hard pop malah Holland. Hard pop. Tapi ini Olive ngelihat Excel ngeband gimana, keren dia? Oh ya pasti keren banget, karena sebelum main film kan memang dia musisi. Anak ya. Anak bandnya laki banget dan sih. Dan ini memang talent dia dari keren. Awal, pasti kau lebih keren lagi. Oh jadi lu memang aslinya pengebuk kendang ya di sana ya? Pengebuk kendang, drum. Ya. Drum. Ini judul lagunya apa yang mau nyanyikan? Cinta Pilihan. Ciptaan siapa ini, Cinta Pilihan? Sebentar. Kita semua. Ciptaan Tuhan. Nah dan lagu ini soundtrack dari film Masih Bukan Cinta Biasa juga. Coba jelasin. Kronologisnya biar orang bisa menikmati lagi dengan cerita lagunya tuh apa? Cinta lagunya tuh tentang cinta yang terpilih, cuman mungkin dia udah pisah. Asik. Tapi namanya masih tersimpan di sini. Asik. Gila. Lagu galau. Lo mukanya rocker tapi hati Rinto Harahap. Ya ember. Makanya gila. Pikir rocker atau anak band gak pernah nangis, Pi. Rocker kan juga manusia. Kan juga manusia. Iya. Yaudah kita dengerin deh, nama grup bandnya apa ya? Jordan. Nama Jordan kenapa? Jordan. Karena di kompleks saya ini anak-anak kompleks semua tuh ada warung. Aduh, Jordan. Aduh, mau gabung dong, ada daftarannya? Ada. Karena ngapain gabung? Mesti ke warung Jordan tapi. Pak, ada namanya warung Jordan. Nah, ini warung diambil dari nama warung. Keren. Warung kopi. Oh, warung anak-anak warung keren di BSD. Benar. Karena warung loh, kita anak warung bolong. Tuh yang situ. Olga. Iya. Nih gua tahu nih. Lo jadi lu pada nongkrong di warung. Warung bolong tuh kita tahu yang tahu. Yang dibolongin tuh. Tahu. Kalau belanja kayak orang dari penjara. Bu tempe. Warung kopi tepatnya pinggir jalan. Oh, jadi ada warung di pinggir jalan namanya warung Jordan. Jadi lu sebutin namanya. Ini pasti anak-anak warung yang satu cangkir kopi sampai pagi, bro. Benar. Iya, kata. Rokok sebungkus rame-rame. Iya, benar. Taruh di mabis ngasih batang. Bagi dong sesut. Benar. Ya udah langsung aja. Jangan, kita pilihan. Yeay. Eh, sobat Asia.
dance.